Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TO AKM dari Rashidu Center. Di sini diinfokan bahwa jumlah usia Jerome dan Kinan. Oke, anggap J itu adalah Jerome, Kinan itu adalah K. Kalau jumlah itu berarti dipisahkan oleh tanda apa sih, Nak? Tambah. Tambah, Tambah. good. Jerome plus Kinan sama dengan 20. Informasi yang kedua apa? Jerome Laita. Berarti J ditambah L sama dengan 21. 21. Informasi berikutnya? Kinan ditambah L. Oke, sama dengan 23. 23. Oke. Kita fokus ke kotak di sini, setelah itu ya kita fokus ke kotak yang di sini. Di sini yang dimisalkan dengan P itu adalah usia Laita. Berarti kita tujuan kita adalah mencari nilai L aja nih, tujuan kita nih. Kenapa kita mencari L? Supaya kita tahu, misalkan kalau ternyata P-nya usia Laita itu misalkan 17, misal nih ya. Berarti kan kita tahu, oh berarti antara P sama Q, P lebih besar daripada Q, maka jawabannya yang A gitu kan. Gitu tujuannya. Maka kita tidak perlu tahu usia si Jerome, kita nggak perlu tahu usia si Kinan. Kita hanya perlu tahu usia si Leita. Ini tadi misal aja kan. Oke, saya hapus dulu. Caranya gimana? Ada yang udah sampai sini gimana lagi, Nak? Eliminasi, Pak. Eliminasi. Boleh saya tawarkan cara lain? Saya tawarkan cara lain ya. Jadi kita jumlahkan aja semuanya, Nak. Yang pertama gitu ya, ditambah dengan yang kedua, ditambah dengan yang ketiga. Nah, tadi yang pertama berapa J plus K? 20. Oke, 20 ditambah 21 ditambah 23. Sampai sini ada yang bingung nggak? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Kamu lihat deh sebelah kiri. Di sebelah kiri ini semuanya pemisahnya dengan tanda tambah ya. Berarti boleh nggak saya tulis dengan 2J gitu? Karena di sini ada J, di sini ada J. Jadi 2J gitu. Boleh nggak? Boleh, Pak. Hah? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh kan saya... Alah, sorry. Saya pindahin dulu deh ini ke atas. Oke, berikutnya saya tulis di sebelahnya adalah 2K. Karena K-nya ada 2. K di J plus K sama K di sini. Gitu kan? Terus L-nya pun ada 2. Gitu ya. Sama dengan berapa sih ini di jumlah? 64. 64. Gitu ya, 64. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Cukup jelas? Saya hapus sebelah sini ya. Saya hapus, sorry. Oke. Kalau yang kiri saya tulis begini, Nak. Boleh nggak? Boleh nggak sih kalau saya tulis begini? Boleh, Pak. Boleh. 2 kali JKL sama dengan 64. Berarti kalau JKL doang, duanya saya pindah ke kanan. Dua. Pintar. Dua. Tadi kita mau nyari si J, si K, apa si L yang kita mau cari? Si L. Si L. Si L biarin. Si ini aja yang kita buka. Tadi J plus K berapa? Lihat di sini. J plus K berapa? 20 ditambah berapa? Supaya 32. 12. Berarti umur si Leita berapa? 12. 12. Nah, kalau si P-nya 12, si Q-nya 13, maka opsi yang benar apa? A, tadi P lebih besar dari Q. B, P sama dengan Q. Atau C, Pak. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Hah? Ada yang mau tanya dulu, silakan.
Pak, saya mau tanya dong, Pak. Ya, silakan, silakan. Saya tadi agak bengong. Iya, iya, silakan, silakan. Tadi ini kenapa jadi bisa 2 berapa yang 204 ya? 204. 20 tambah L, sorry. Oh, tambah. sorry. Oh, iya, iya, iya. Tulisannya enggak ini. 20. 20 dari mana? Dari sini tadi J plus K nih. Yang ini J plus K kan tadi 20 nih. Gitu. 20 plus L sama dengan 32. Berarti L-nya kan 12. Oke, gimana? Udah cukup jelas atau masih ada tahapan yang bingung? Saya mau nanya dong, Pak. Silakan, silakan. Itu yang J plus K plus L sama dengan 32 itu tadi tahapannya gimana? Oke, good. Jadi gini, sampai tahapan ini yang atas nih, yang atasnya dulu Hana ya tadi ya. Hana, sampai tahapan atas ini kamu bingung enggak? Dapat 2 buka kurung J plus K plus L tutup kurung sama dengan 4. Bingung enggak sampai sini? Enggak bingung. Enggak bingung ya. Nah, terus dari atas ini ke bawah gimana kok jadi 32 kok? Gimana gitu ya? Simpelnya gini aja, Nak. Ruas kiri sama ruas kanan kita sama-sama coret aja gitu. Ruas kiri kita coret 2, berarti kita bagi 2 gitu. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan pun dibagi 2. 2 bagi 2 1 ya udah habis. Enggak usah ditulis. 64 bagi 2 32. Gitu kan? Jadi ntar yang di kiri tersisa hanya JKL. JKL. Nah, karena kita butuh untuk si L-nya saja, kenapa si L? Karena ada di sini usia Leita. Jadi kita enggak butuh tahu usia si Jerome ataupun si Kinan. Gitu. Yang kita butuhkan hanya usia si Leita. Ya udah si Leitanya biarkan. Nah, si Jerome sama si Kinan kan tadi ada nilainya. Jerome dan Kinan 20, berarti ini kita ganti dengan 20. Gitu, Hana. Jadi tahu dapat dari 32 gimana? Kiri sama kanan dibagi 2 gitu. Kiri dibagi 2 habis, kanan dibagi 2 jadi 32. Iya, Pak, ngerti, Pak. Oh. Demikian video dari channel Bungdu kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Bungdu supaya channel Bungdu akan berkembang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.